Hai anak-anak. Hai, Pak. Anak. Berarti kedengar. Tunggu anak-anak. Oh. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, catatan disiapkan ya. Nanti kita mulai resminya, sabar. Sementara catatan disiapkan dulu. Oke, Pak. Kalau bisa ya ikuti dari laptop. Kalau enggak pakai handphone pun enggak masalah. Saya tunggu 1 menit lagi, baru kita mulai. Selama perkuliahan, kalian mau bertanya, silakan ditanyakan. Jangan ragu-ragu langsung, Pak, apa ya tanya gitu ya. Ya, Pak. Ada yang sedih nih kayaknya nih. Kenapa suaranya sedih gitu? Cindy Laurenza, aman Cindy? Aman, Pak, aman. Apanya aman? Tidak tahu. Saya sambil nunggu, sambil saya cek kehadiran aja ya. Ya, Pak. Ya, Cindy, Cindy. Nanti kalau ada bersuara, Cindy. Ini kelompok apa ini? Gak ada nama Cindy. Oh ini. Cindy aman. Yang lain kalau mau bertanya boleh. Tapi saya belum mulai perkuliahannya. Sabar. 1 menit lagi. Cindy Arinda. Arinda ada. Atia. Ega. Lain Ega. Helen Irpandi. Irfandi ini nama ada IR-nya apa IR-nya Irfandi? Enggak, Pak, cuma Irfandi aja, Pak. Oh, bukan insinyur ya? Bukan, Pak. Oke. Iya, Kiki. Iya, nama Kiki ini. Kiki ini baru ngisi kelompok apa gimana, Kiki? Kiki Kenapa, Jihan. Pak? Kamu baru ngisi kelompok apa gimana? Iya, Pak. Oh. NIM-nya berapa? 2225067. Namanya Jihan. Iya, Pak. Namanya Kiki Jihandari. Kiki Jihan. Oke, terima kasih Kiki. Iya, Pak. Sama-sama. Navita Nesa, Navita. Nesa Nur Arisma Arisma Arisman Arisma JJ Bakri Sumir Sri Eva dan Fida. Oke, Wahyudin dan Windy tidak ada ya. Martin Simamere tidak ada, Ibnu tidak ada. Yang saya X ini tidak ada. Kalian kelihatan nggak layar saya ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Yang saya merah-merah ini ada nggak di Zoom sekarang? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Mari kita mulai. Saya aktifin cam. Oke, harusnya udah kelihatan. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam diluhur ya. Kita bertemu untuk mata kuliah rekayasa web. Wis, Cindy Laurenza ikut tampil ya. Kita bertemu di mata kuliah rekayasa web pertemuan pertama. Nah, di mana harusnya saya udah ada bikin classroom ya. Di mana sudah saya taruh tuh bahan-bahannya khususnya untuk pertemuan pertama. Nah, intinya yang mau saya bilang kalian, jika ada pertanyaan boleh langsung skip, langsung aja ajukan ya, jangan ragu-ragu. Jadi mumpung belum jauh. Setiap pertemuan
saya akan mengusahakan ada link Zoom seperti ini. Ya, kalian tinggal gabung aja intinya nanti. Kemudian, yang hari ini kita gunakan adalah bahan yang pertemuan pertama ini. Ini yang akan saya sampaikan. Saya bilang, kita langsung ada tugas. Maksudnya gimana? Nah, sebentar lagi akan saya sampaikan. Kalian siapkan catatan aja. Catatannya tapi bagusnya secara digital. Digital ini bagaimana? Nah, kalian mau buka Word, buka. Nanti manfaatkan tombol print screen. Tunggu. Saya coba cari keyboard ada nggak di sini ya. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, boleh ditanya ya. Pak, ngapain belum kenalan? Sabar dulu. Ya, nih. Tombol print screen, nanti dia ada PRTSCR. Kayak gini, print screen. Biasanya di atas tombol insert di laptop. Ya, print screen. Nah, nanti udah selesai ini, kalian boleh ngetik catatannya itu di Word. Saya ulangi. Nih, misalkan saya buka Word nih. Buka Word, gini ya. Nah, Pak, yang nggak hadir hari ini gimana? Tenang, ini saya sambil recording, nanti saya upload ke YouTube saya. Apa tombol print screen tadi? Kayak gini. Tekan print screen, ya. Kalau udah selesai, pakai control dan pakai V. Nah, maksudnya kayak gini. Jadi, catatan kalian itu support gambar. Ya, kegiatan kalian itu jadi belajar. Ya, memang gini belajar kan kita kalau zaman sekolah dulu belajar sambil nyatat kan biar nggak lupa. Nah, dari catatan itu nanti oh belajar lagi untuk ulangannya, untuk evaluasi. Nah, sama kayak gini catatannya apa? Didukung oleh gambar. Oke. Okay? Nah, kita lanjut ke slide-nya. Ini penjelasan tentang classroom dulu. Nanti ini saya buka. Nah, jangan lupa beberapa saya lihat udah masuk di grup Telegram kita yang ini ya. Baru 27 anggotanya. Jadi saya tidak menggunakan WA, WA grup, tetapi saya menggunakan Telegram. Suara saya ngomong-ngomong jelas nggak ini kalian dengar ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, oke, okay, lanjut. Jadi kita selama perkuliahan ini menggunakan Telegram. Nah, jadi yang belum tahu, inilah waktunya tahu. Kalian bisa menggunakan Telegram desktop kayak yang saya install sekarang. Ini Telegram desktop, jalannya di Windows-nya. Atau menggunakan versi browsernya. Mirip dengan web whatsapp.com. Ya, tapi ini yang Telegram. Atau dari handphone-nya. Nah, terus saya ada bilang nih, klik untuk ini gabung nih. Ya, ini ada link, silakan gabung. Aktifkan notifikasi sesuai di grup Telegram ini yang saya bilang nih di sini ya. Saya bilang harap menghidupkan notifikasi grup ini. Nih, hidupin notifikasi ya. Jadi ada info apa diharapkan kalian tidak ketinggalan. Oke, jadi tahu Pak, aku enggak tahu kata kalian. Nah, karena apa? Kakak-kakak kelas kalian saking tugilnya, ya pernah terjadi juga, ya kayak gitu, udah dikasih tahu, nggak nurut, ujung-ujungnya ya nyesel selalu belakangan. Ya dia yang ketinggalan info. Terus saya bilang lagi, harap menggunakan nama sesuai yang terdata di sistem kampus untuk profilnya. Maksudnya apa? Tunggu, kita lihat ya. Fida adalah namanya, Ega adalah, Rifki ada. Nah, kelas berat, ini kan nggak jelas nih siapa orangnya nih. Ini siapa yang chatting. Kita lanjut. Ada Navita, ada Dila, FR. Nah, FR ini tahulah Vera kan, tapi baiknya rename aja jadi Vera Monica. Lion. Nah, Lion ini kan kita nggak tahu nih Lion apa, Lion Heart atau Lion King atau Lion apa. Nah, terus ada KKY, JH, apa kayak gini nih. Jadi gunakan nama yang benar. Oke, kayak gini nih, Kwan Ren Li, entah siapa. Saya cek tadi nggak ada namanya di absensi ya. Jadi ada baiknya rename menggunakan nama kalian masing-masing. Ya, jangan sampai nanti saat saya nyari tugas kalian nggak ketemu. Misal saya cari kata apa tadi, nama salah satu mahasiswa ya, Wahyudin misalnya ya. Saya akan nyari Wahyudin. Nah, saya nggak nemu Wahyudin yang mana. Ya, saya anggap nggak ngumpul. Kalau dianggap nggak ngumpul, berarti otomatis nilai tugasnya nggak ada.
Nah, padahal kalian ngumpul dengan nama Quarnly ini. Nah, karena saya nggak nemu, ya kalian sebenarnya yang rugi. Jadi, gunakan nama yang sesuai di sistem ya. Bukan untuk Pak, itu kan privasi saya. Bapak nggak boleh kayak gitu. Bukan itunya ya. Ini biar saya gampang melacak tugas kalian. Jadi, gunakan nama yang benar, nama yang asli. Oke. Notifikasinya jangan lupa. Karena saya biasanya nanya, ini mana nih tugasnya belum ada. Nah, di grup itu biasanya saya sampaikan. Jangan lupa ya yang ini ya. Ini penting nih. Jadi luar komunikasi kita, kalau ada pertanyaan di grup ini. Kita belum masuk perkuliahannya, baru tata tertibnya ini, sabar. Kemudian, yang tak kalah pentingnya adalah RPS ini. Maksudnya apa RPS? Sabar, nanti saya jelasin. Kemudian yang mau saya bilang juga, sebenarnya kalian bisa mulai duluan, kalau ada cita-cita dapat A ya, mulai duluan dengan melihat apa sih gambaran yang dipelajari oleh kakak kelas yang kemarin. Nah, di sini nih ada bahan ajar. Dan ada juga video. Videonya ini tapi playlist. Video apa? Nih, jadi di sini lengkap. Ya, mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalian bisa ngelihat duluan. Biasanya ada di kanan ini, lokasi ini. Ya, kalian silakan lihat duluan, pelajari duluan, istilahnya maling start duluan. Kira-kira apa yang dipelajari selanjutnya ya? Kalau mau tahu ya kayak gini. Oke, inilah gambarannya. Jadi ini rekaman, sama kayak kalian sekarang lagi saya rekam. Ya, nanti akan saya upload di channel saya ini. Nah, tujuannya apa? Ya, misalkan ada yang tertinggal atau belum jelas, bisa diulang lagi. Itu ya. Itu untuk yang YouTube playlistnya. Nah, ini yang bahan ajar saya bilang. Kalian lihat aja, pertemuan-pertama itu orang tuh ngapain sih? Oh, ini ada materi. Terus pertemuan dua. Oh, ada materi. Pertemuan tiga. Nah, ini bahan ajar intinya. Ya, silakan dicek. Kemudian, yang mau saya bahas RPS ini. Ya, karena inilah pengantar kita. Dilihat ya. Sambil dilihat, diperhatiin. Nah, udah cukup jelas. Jadi, ini nih ceritanya memang baru saya revisi, tapi dasarnya sama aja dengan versi sebelumnya. Kenapa direvisi? Pengantarnya nih. Ceritanya, di kemarin itu harusnya baru dapat semester 5 rekayasa web ini. Tapi kalian spesial, udah dapat di semester 4. Kenapa kayak gitu? Ya, sesuai aturan dari prodi aja kurikulumnya. Ya, kita ikuti. Kemudian prodinya udah ganti, bukan Bapak Oki lagi, udah jadi Supardi. Terus hasilnya apa? Intinya kalian bisa bikin web berbasis CMS, Content Management System. Kayak apa? Sabar, nanti akan disampaikan. Nanti ini bisa dibahas, mampu-mampu ngapain ini sumbernya. Yang software-nya juga ada di sini, ya bisa dilihat. Yang terpenting ada juga di sini saya sampaikan, untuk mengikuti mata kuliah rekayasa web ini, harusnya kalian sudah melalui yang namanya mata kuliah desain dan pemrograman web. Plus desain dan pemrograman web lanjutan. Oke, jadi kalau kalian DPW kemarin ada belajar HTML, ada belajar JavaScript, ada belajar CSS, dilanjutkan ada belajar bootstrap-nya pakai yang lanjutan. Kali ini pun kita akan menggunakan lagi. Oke, bedanya apa? Nantilah kalian bedanya. Pertama ini, saya bilang kalian udah dapat tugas. Apa tugasnya? Sabar. Jadi kita baru sampai pengenalan software apa yang dibutuhkan. Pertemuan kedua udah mulai dipakai nih. Ya. Terus ada wordpress.com dan wordpress.org, di mana tugas kalian kaitannya dengan ini dulu, karena mencatat nanti. Nanti saya demoin. Kemudian, membuat dan menerbitkan tulisan. Nah, ini caranya. Jadi kalian daftar di wordpress.com, habis itu posting tiap pertemuan satu tulisan. Ya, tiap pertemuan satu tulisan di sini. Tulisan itulah catatan kalian, catatan digital. Isinya apa? Ya, yang saya contohin di Word tadi tuh, ya, itu kayak nulis gitu. Nanti saya demoin nih. Kemudian kalian kirimkan URL wordpress.com tadi ke saya. Apakah cukup jelas? Saya ulangi ya, kan nyatat nih kalian nih. Nyatatnya di mana, Pak? Nanti saya tunjukin ya.
Kemudian hasilnya, URL-nya, mana sih hasilnya? Itu dikirimin ke saya. Kenapa di awal tadi saya bilang, gunakan nama masing-masing yang tadi itu. Nih, ya karena nanti saya akan nyari sesuai nama kalian tuh di Telegram ini. Benar nggak ada nama si A, si B, si C? Nah, benar nggak dia ngirim? Berarti kalau ada ketemu, ya kan ada nilai. Kalau nggak ketemu itu yang jadi masalah. Jadi, ya sekali lagi gunakan nama masing-masing. Oke, itu ya. Nanti pertemuan keduanya ini gambarannya apa. Nah, ada saya modif dikit ini nih. Secara garis besar sama aja RPS-nya dengan semester-semester sebelumnya. Bedanya nanti hostingnya di habis UTS. UTS-nya pun nih, kalian bisa lihat bocoran kisi-kisinya ngapain nih. Ya, di sini ada. Ini hosting 9-10 karena biasanya hosting itu tidak terlepas dari masalah. Nanti ada troubleshooting khususnya. Setelah kalian mengalami, Pak, udah berhasil-berhasil. Kalian nahan nanti waktunya kita troubleshooting di pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 udah mulai codingnya. Kita bikin plugin CRUD. Ya, ada baca, tulis, hapus yang itu tuh. Ya, di sini mulai 11, 12, 13, 14, 15. Sampai nanti UAS. Di sini pun ada kisi-kisinya. Bisa kalian lihat. Nanti lebih detailnya boleh kalian baca. Nah, ini saya sekedar aja. Tugasnya ngapain? Ini. Jadi, ada latar belakangnya. Kalian bisa mendalami materi itu jika minimal kalian punya catatan. Ya, catatan itu ya ibaratnya kalian mau ujian, tinggal baca catatan itu bisa ngerjain ujian. Itu maksudnya. Semakin lengkap catatan, semakin bagus. Ya, sama lah misalnya kayak si Ega Junian dari ini. Tulisannya bagus, udah bagus lengkap. Nah, nanti dia sering dipinjam sama temennya, catatannya dia itu. Nah, kebetulan temen yang minjem itu, dia memang malas mencatat, dia tinggal fotokopi. Dan kebetulan saat ujian, ya karena dia belajarnya dari catatan yang enak dibaca, ya temennya dapat nilai gede juga. Nah, kayak gitu. Intinya kalian usahakan materinya, lakukan selengkap-lengkapnya. Di sini gunain pena kertas yang biasanya ya kalian nyatat, digantikan dengan nyatat secara digital. Dapat diakses menggunakan internet. Jadi nanti saya akan tunjukin bagaimana bisa nyatatnya. Ada teks, ada gambar, ada audio, ada video. Bahkan map pun bisa nanti. Misalnya naruhnya gitu. Nah, caranya gimana? Ini sih caranya. Tapi nanti akan saya demoin aja. Bacaannya kalian bisa lihat di RPS. Nah, caranya akan saya demoin. Jadi menghemat durasi kita. Udah, sampai ini tentang RPS. Nah, karena belum berkenalan, kita mulai dari perkenalan dulu. Nah, mulai dari yang pertama ini ya. Oke, sampai ini dulu. Adakah yang mau bertanya? Sampai ini, ya, adakah yang mau bertanya? Iya. Pak, izin Pak, Ibnu bermasuk Pak, karena ada gangguan jaringan Pak. Gangguan jaringan, namamu Ibnu Fadila ini. Ya, terus ada lagi? Selain saya Ibnu Pak, Windri Priscilia Pak. Udah. Jaringan nih. Juga Pak. Iya, udah nih. Windri Priscilia. Iya, sudah. Saya panggil ya Pak, Martin Jako Pak. Oh, itu Pak belum. Oh, udah Pak, makasih. Ini Wahyudin ini. Wahyudin ada nggak? Ada Pak. Ada ya. Wahyu namanya, nanti ade. Tambahin. Ya nanti tambahin din ya. Ya Pak. Oke. Saya Pak. Saya Pak. Nama saya Kiki Jihandari. Hah? Apa nama saya Kiki Jihandari Pak. Kiki Jihan, Kiki Jihan. Bukannya udah nih? Ada darinya ya? Iya Pak. Dari mana? Saya belum Pak. Saya belum Pak. Terus siapa saya ini? Agus siapa Jari saya? Fadila, Pak. Oh iya. Fadila, Pak. Terus? Pak Doni Oktas Deva Pak. Belum Pak. Oke. Okay. Ada lagi? Hah? Muhammad Bagas. Baru bergabung ya? Nim berapa Bagas? Enggak Pak. Udah 5 menit dari tadi Pak. Oke. Okay, berapa Nim? Nim 20225-0094 Pak. Nama Bagas apa tadi? Muhammad Bagas Al-Farisi. Al-Farisi. Farisi. Nanti lah saya lihat lagi ya. Enggak apa-apa lah nanti saya ganti ya. Yang penting tahu dulu. Ada lagi? Oh iya Pak, makasih Pak. Iya, ada lagi?
yang ini nih udah hijau semua ya. Saya nggak tahu ada nggak nama kalian yang belum di sini, karena yang tadi itu kecuali dua ini ya. Ini baru nambah nih di sistem, namanya ya udah hadir semua. Nah, yang kalian merasanya baru ngisi kelompok atau baru gabung, ada nggak selain ini? Kalau nggak ada aman ya, saya lewatin ya. Berarti kenapa saya ngabsen gini ya? Sebenarnya sama aja kalau ngabsen manual, kan biasanya kita di lab itu, apa belum pernah ya kalian ini ya? Kan ada kertas absen, biasanya dipanggil oleh pengajarnya ya, inilah presensinya, kehadirannya ya. Jadi saya saat live session gini memang biasanya cara ngabsennya kayak gini. Nanti saya cek ngacak ada nggak orangnya, ada nggak. Nah, kayak gini gambarannya. Oke, ini harusnya udah. Nah, kita masuk ke pembahasan. Tadi itu baru pengantar ya, atau teknis untuk kuliahnya gimana sih? Oke, itu ya udah disampaikan. Sampai ini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Enggak ada? Enggak, Pak. Nah, nama Ibnu juga ini tolong dilengkapi Ibnu ya, misalnya ada ujungnya apa kayak tadi tuh. Ega Dari ini nama aslinya apa misalnya, silakan dilengkapi. Dila ini Dila apa? Baik, nanti Pak. Ya, nanti Dilanya akan saya sangat banyak misalnya saya cari. Dila. Nanti enggak jelas Dilan atau Dila ini atau Dila yang mana ujung-ujungnya. Nggak jelas ya, nggak ketemu, saya anggap nggak ada ngumpulin. Nah, kayak gitu. Jadi, lebih enak kalau melengkapi nama kalian. Jadi, gampang saya cari. Itu ya. Mulai habis pertemuan ini pun, kalian udah bisa ngerjain tugas ini, intinya. Tiap pertemuan tuh ada, tugasnya gampang. Itulah yang dianggap sebagai nilai tugas. Kenapa? Ya, sebenarnya catatan itu kan untuk kalian juga sebenarnya. Tapi saya ambil catatan kalian itulah nilai tugasnya. Jadi kalian ibaratnya nggak ada tugas yang pernah ngambil mata kuliah saya ya. Nggak ada tugas jejak komentar yang kayak dulu tuh yang susah. Nah, saya udah ganti. Jadi cukuplah kalian rajin mencatat ya, tujuan akhirnya supaya nilai kalian besar. Itu tujuan akhirnya. Kalau rajin mencatat ya otomatis nilai tugasnya pun jadi gede. Nah, ini semester genap 2021-2022. Untuk rekayasa web, saya sendiri namanya Yohanes Setiawan Japriadi ya, yang belum kenal. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanya. Nah, kemudian Wahyu Harahap. Wahyudin ini sama dengan Wahyu Harahap, tidak? Wahyudin? Oh, Wahyudin masih ada enggak Wahyudin ya? Iya, Pak, ya, Pak. Apakah kamu Wahyu sama, Harahap? Iya, sama, Pak. Nanti kamu redeem ya jadi Wahyudin. Iya, Pak. Oke. Okay. Ya, terima kasih ya. Mengenai pendidikan, saya S1 S2-nya dari Budi Luhur. Apa? Oi. Ya, kita lanjut ya. Mengenai pendidikan, saya S1 S2-nya dari Budi Luhur. Kalau tahunnya mulai S1 itu 2007. Kok 2 tahun, Pak? Sama dengan S2-nya 2 tahun. Ceritanya dulu saya pernah D3 di kampus AMIK Atmaluhur ini. Dulu namanya AMIK zaman kami kuliah. Nah, kemudian lanjut beasiswa S1, lanjut lagi beasiswa S2. Kebetulan jurusannya TI. Kalau D3-nya komputerisasi akuntansi, cuma udah tutup KA-nya. Nah, sampai ini kira-kira ada yang mau ditanyain? Jika tidak aja, saya lanjut. Nah, kalau ada, intinya kalian langsung apa namanya ya, tanya aja, skip ya. Nah, kemudian saya ada nyampain tentang ini nih. Biasa nih, kalau yang udah pernah ngambil saya, biasanya tahu. Konsentrasi ya. Jadi, mata kuliah kita ini kan mata kuliah praktikum. Di mana dia berkelanjutan. Nah, jadi ibaratnya film seri Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. ini, kalau kita nggak nonton dia secara berurutan, kita nanti bingung kok si Coulson ini bisa ketemu sama si aktor yang ini misalnya atau artisnya ini, kok dia ini bisa berkhianat jadi Hydra-nya, kok ada cerita robot kayak gini, kok mereka ini bisa jadi ilmuwan. Nah, kita nggak akan tahu latar belakangnya. Jadi maksud saya, kalian usahakanlah walaupun berhalangan hadir untuk mengikuti siaran ulangnya atau rekaman. Kayak gini nih, sekarang ini saya sedang rekam, itu silakan ditonton lagi di channel YouTube saya. Untuk apa ya? Untuk kalian sebenarnya. Jadi
Kalau oh yang ini kecepatan mau diulangi, nah kalian ulangi. Oh tadi tuh sinyalnya lagi buruk Pak, misalnya, atau tempat saya lagi hujan, nah kalian ulangi di YouTube tadi. Ya jadi usahakan ya, ibaratnya kalau kita nonton film seri berurutan biar tahu, biar jelas, nggak ada yang di skip. Sama dengan perkuliahan ini. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita, kalian bilang, Pak, dak deh Bapak ngajar tuh, padahal udah jelas-jelas ada misalnya. Nah, itu tuh yang nanti berarti nggak ngikutin alurnya. Jadi diharapkan, kalaupun kalian berhalangan atau belum jelas di suatu pertemuan, kalian ulangi, lihat di channel YouTube saya tadi. Ya. Sama lah kayak gini. Sekarang kan udah fase 4, ini cerita Marvel Universe ini. Nah, kita bisa tahu ada ketemu, kok mereka Avenger itu bisa bergabung, ternyata ada ceritanya sebelum bergabung. Mulai dari Captain America, mulai dari ada Hulk-nya, dan seterusnya. Nah, sama kayak gini kan, ceritanya ada timeline-nya atau alurnya. Untuk mengikuti perkuliahan ini, sama juga. Maksudnya, kalian step by step, mulai dari pertemuan pertama, lanjut pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan di-skip. Mentang-mentang udah mau UTS, kalian langsung pertemuan 7. Nah, tanpa tahu pertemuan 1 sampai 6-nya. Jangan kayak gitu. Jadi, nikmati tahap demi tahapnya. Belum ada pertanyaan ya. Kalau ada, silakan langsung tanya. Kalau nggak ada, saya skip. Kemudian, nah, sama kayak ini ya. Platform yang digunakan, Classroom. Sebenarnya nanti, kami diminta pakai online kelas itu, tapi di sisi mahasiswanya kan belum ada panduannya. Jadi sementara kita masih pakai Classroom. Nanti yang akan kita gunakan yang ini nih, online kelas ini. Ya, jadi ini e-learning yang dikembangkan sebenarnya aslinya nih, core-nya adalah dari alumni yang baru wisuda dari TI, si Heri Anggara. Ya. Nah, dia ini intinya bikinnya memang skripsinya untuk LMS ini. Nah, LMS itu Learning Management System, tapi core-nya ya memang dari dia. Nanti akan kami ambil alih ya, dikembangin agar fitur-fiturnya lebih banyak dan lebih komplit. Ya. Nantilah itu. Sementara kita tetap pakai Classroom dulu sampai nunggu instruksi selanjutnya. Kemudian kehadiran saya ngambilnya dari mana? Bisa jadi dari Classroom. Bisa jadi dari Zoom ini yang saya langsung absen kalian tadi itu. Ya, bisa jadi Classroom itu digunakan untuk kehadiran juga, atau bisa saya mengadakan quiz atau naruh soal atau untuk kalian ngumpulin jawaban. Ya. Nanti tergantung nih. Jadi, Pak, UTS kita ngumpul di mana? Bukan di Telegram, nanti jawabannya bisa jadi di Classroom. Terus saya bisa juga naruh materi di Classroom. Nah, jadi Classroom tadi yang ini nih ya, saya naruh materi contohnya untuk pertemuan pertama, materinya ya ini per satu ini ya, kalian bisa lihat ini kita ambil. Atau kalau mau langsung skip yang versi-versi jadulnya, bisa di bahan ajar ini ya, ini udah lengkapnya sampai 15. Yang di sini adalah yang versi kalian hari ini yang saya tampilkan, modif dikit lah biasanya. Kemudian YouTube ya, pastinya ada video tutorial pembelajarannya atau rekaman ulang yang kayak sekarang ini. Kemudian yang saya mau bilang, kalau ngikutin materinya dari YouTube itu, kalian lihat dulu, amati. Baru dari mengamati itu, kalian niru dulu apa yang dilakukan. Udah ngerti, baru modifikasi. Jadi, itu kegiatannya. Ngelihat dulu, udah berhasil, oh lah lihat lah. Oh, tahu caranya. Tiruin dulu. Tiru persis dulu. Kalau udah ngerti, nirunya baru dimodifikasi. Nah, kayak gitu ya. Kemudian, ada Telegram group. Pak, ngapain Bapak nilain G? Ada kalian, kami biasa pakai Telegram. Kami biasa pakai WhatsApp. Bapak ini pakai Telegram. Nah, jadi untuk Telegram ini kita untuk koordinasi dan diskusi. Tapi, yang saya mau garis bawahi adalah pertanyaan terkait materi, silakan tanyakan di grup. Kecuali pertanyaan yang sifatnya pribadi. Misalnya apa? Kita cek ya. Nah, ini ada CK nih. Kan entah siapa nih, bakal nggak jelas nih. Ya nggak? Nah, kayak Siriwulan ini. Dia nanya gini, ya ini jalur pribadi ini. Nanya pertanyaan gini. Terus apa lagi? Nah, belum ada yang lainnya. Intinya, yang
nggak ada kaitannya dengan perkuliahan, nggak ada materi, nggak ada bahas tentang error-error materi, tanya boleh dicapri. Tapi untuk pertanyaan yang terkait materi, silakan tanyakan di grup kita. Tujuannya apa? Ya biar pertanyaan yang sama itu nggak perlu ditanyakan lagi. Ya, jadi di grup kan kita sama-sama aktifin notifikasi itu. Jadi sama-sama tahu nanti. Oke, itu ya. Sampai ini ada pertanyaan? Pesan saya, jangan lupa namanya di-rename pakai nama masing-masing. Jadi saat saya nyari, gampang. Ya, yang mau nanya silakan. Atau ada yang baru gabung lagi? Gak ada. Berarti saya lanjut lagi ya. Saya, Pak. Saya, Pak. Baru gabung, Pak. Siapa sobran-sobran ini? Sobran Naufal. Lah, orangnya udah hilang. Gak jadi ya. Berarti kita lanjut aja. Udah hilang. Kalau ini, apakah udah tahu semua cara ngitung nilai akhir? Oh, anak-anak. Paham sih, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, kita coba tes si Cindy Laurenza ini ya. Kita tes ya. Tes sederhana aja nih. Untuk mengetahui udah tahu apa belum. Cindy Laurenza. Kayaknya masih saudara sama Pak Lauren deh. Ya, nih pertanyaan ya. Jika Cindy Laurenza mendapat nilai UAS 70, dapat grade berapa, Cindy? Nah, berapa, Cindy? Dapat grade berapa? Jadi dapat grade C, Pak. Grade C ya. Yang lain setuju? Belum. Tapi kan belum dihitung sama yang itu. Sama nilai UTS dan yang lain, Pak. Oh, gitu. Yang lain setuju kata si Cindy? Setuju. Setuju apa ya, deh? Bener atau apa? Belum, deh. Si Agustian nih. Udah tahu belum Agustian nih? Ya, Agustiani lagi tidur ya. Iya nih, jika Agustiani mendapat nilai UAS-nya 80, dapat berapa Agustiani grade-nya? Oh, Agustiani. Enggak ada Agustiani nih. Di Sultan Susanto. Iya, Pak. Iya, berapa nih? Misalnya Agustiani dapat UAS-nya 80, dapat grade berapa dia? Harus dihitung dulu, Pak. Dari absensi, UAS, sama tugas, Pak. Sip, berarti udah ngerti. Jadi, kalau kalian baru dapat nilai UAS, belum tahu ya nilai akhirnya, karena perlu ada kehadiran, tugas, UTS, UAS. Ya. Untuk kehadiran tuh sebenarnya lumayan gampang lah. Kayak gini nih, misalnya kalian nih. Tadi kan sudah saya absen tuh. Presensi ya, kecuali yang baru masuk tadi yang udah hilang ya. Nah, yang udah hijau-hijau tadi berarti aman kan? Misalkan saja ngomong jeleknya nih, si Susanto kabur nih, berarti saya absen lagi nggak? Biasanya sih jarang saya absen. Saya udah anggap hadir di awal tadi. Nah, misalkan Pak ada petir di kami, dia bilang kan, Pak sinyal jelek atau apa dia keluar. Nanti saya nonton YouTube Bapak lah kata dia kayak gitu kan. Nah, berarti dia udah saya anggap hadir di awal tadi. Udah, nggak masalah yang berikutnya. Jadi, intinya kehadiran itu kayaknya sih bisa lah kalian dapat nilai full 100%. Ya, yang penting hadir. Oke, itu kalau yang online. Tapi kan rencana kita mulai pertemuan ketiga itu maunya offline, kan? Tapi itu tergantung situasi dan kondisi juga. Maksudnya gimana? Kalau Omicron tahu-taunya makin parah, ya terpaksa kalian online lagi. Tapi kalau Omicron-nya aman tuh, ya kita memang dari awal rencananya mau offline.
malahan nggak ada lagi pembagian dua-dua itu. Nggak ada dibagi dua, satu kelas. Jadi satu kelas langsung 40, yang 40 itu kuliah langsung. Oke, itu untuk kehadiran. Jadi usahakan hadir terus, jadi nilainya udah 100 di tangan. Untuk tugas pun sebenarnya nggak susah. Kalian cukup ngerjain yang saya minta, nyatat itu intinya. Makin lengkap catatannya, makin bagus. Untuk kalian juga bisa UTS, UAS-nya bagus. Oke, tugas dan kehadiran harusnya bisa lah 30 di tangan. Intinya, ini kalau rajin, udah 30 di tangan nih. Kalau rajin ya. Nah, UTS dan UAS, ya sesuai kisi-kisi tadi. Dan bisa ditambah atau dikurangi dari sikap. Sampai ini ada pertanyaan? Nggak ada, lewat lagi. Kalau kehadiran di bawah 70 itu nggak lulus, harusnya nggak ada lah. Ya, karena udah sangat gampang. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa langsung, Pak, tanya. Langsung gitu aja. Ini, Pak, ya. Pak, mau nanya, Pak. Iya, mau nanya apa? Misalnya kalau, ini ya, Pak, maaf aja, kalau misalnya kumpulin tugasnya lewat deadline, itu ada pengurangan nilai nggak, Pak? Nah, biasanya saya kasih diskon. Memang benar saya ada kasih diskon kayak gini nih. Ini kakak kelas kalian nih. Nah, nanti saya kuranginnya ya sebesar apa ya tergantung lah. Kalau nilainya biasanya udah sangat parah ya nggak terlalu banyak juga. Kayak gini ya nih, dinilai nih misalnya nih. Yang ada kata telat. Diserahkan terlambat. Ini kan terlambat, ya nggak? Nih. Ini koreksi detailnya, intinya nih data ngawur. Nilai seharusnya 92, sampai tanggal ini telat 7 jam. Tiap 1 jam telat saya kurangi 10, jadi kurang 70, sisanya 22. Maksudnya kayak gitu. Nih ada nih kata-kata 22. Ya. Makanya jangan terlalu telat. Kalau telat-telat dikit ya cincai lah. Nah ini telat 5,5 jam, nilai 36. Dapatnya harusnya 91. Bukan apa, kalau udah gini berarti dia codingnya dalam tanda petik udah ngelihat dari orang atau copy. Nah, itu tuh yang tidak bisa dipercaya. Kayak gini, selesai terlambat lagi. 94 harusnya, kurang 10, berapa sisanya? Masa 49? Dia ngaku pula dia, ya saya makin ini, coba lihat orang-orang ini. Nah, intinya dia mau berkelak apa lagi jawabannya sama dengan ini. Nah, enggak punya mantan segala macam kan dia, banyak alasan kan intinya. Udahlah, maksud saya tuh enggak usah banyak basa-basi. Kayak Jeffrey ini juga, maaf kalau telat, enggak apa-apa telat, tapi ada tulisan saya bilang lewat dari waktu pengerjaan nilai akan dikurangi. Nah, itu ceritanya. Jadi pertanyaan Cindy jawabannya tentu ada diskon. Enggak adil jika yang udah ngerjain tepat waktu tapi tidak didiskon. Itu ya Cindy ya. Ya, Pak. Memang terjadi, ini barulah terjadi. Ini kan 24 Januari, ini bulan Februari, barulah kakak kelas kalian yang kemarin. Ya. Itu ceritanya. Jadi bukan nakut-nakutin ya, nah, nanti ya kalau kalian rajin, saya bilang nanti, otomatis biasanya sih lebih dekat ke arah A. Nilai A itu sangat gampang di saya. Yang penting rajin dulu. Intinya kalau udah ada kawan nyusah dari awal tuh ya udah agak susah lah pokoknya. Tidak kawan susah sama dengan susah ya. Udah ada lagi? Enggak, lanjut ya. Ini harusnya udah tahu, usahakan hadir terus, harusnya bisa 100. Harusnya aman yang ini. Nah, ini untuk dapat A itu 81 nilai akhirnya ya, bukan UAS-nya. Ya seperti yang kita bahas tadi. 81 baru A. Ya usahain lah bisa A semua. Ya intinya gini yang mau saya bilang. Saya tuh tidak akan rugi kalau ngasih kalian nilai A. Oke, saya ulangi ya. Saya nggak akan rugi kalau ngasih kalian nilai A. Udah jelas sampai itu? Jelas, Pak. Ya udah, jangan sedih. Ya jangan sedih. Ya jangan sedih ya. Terus ini. Ya terus ini. Saya nggak akan untung ngasih kalian nilai E. Hah? Kalian tunggu. Apa Bapak nih ngomong? Saya ulangi ya. Saya tidak akan rugi ngasih kalian nilai A. Begitu juga, saya tidak akan untung ngasih kalian nilai E.
Oke, jelas ya. Jadi cemane Pak, ya usahakan dapat A intinya gitu. Nah, biar dapat A gimana? Rajin dulu. Oke. Pak, kuo nilai kula lebih dari A nilai kula 999 kata kalian bilang. Nah, triple 9. Keren kan, Pak? Nah, itu tuh tidak ada nilai tuh. Masih mendingan dapat 0 dianggap nilai. 999 dianggap tidak ada nilai. Bisa jadi langsung tidak lulus ini. Kalau nilai 999. Jadi kalau kalian lihat di web mahasiswa kalian ada 999, ya itu dianggap tidak ada nilai. Otomatis 0. Otomatis 0. Otomatis tidak lulus. Masih mendingan 0. Masih ada kesempatan lulus. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Nah, ini jadwal ngajarnya. Kebetulan 2 pagi, 2 sore. Sebelumnya kalau nggak salah ada 5 kelas bahkan kayak gini ya, tapi dimepetin lagi kayaknya. Nah, jadi yang kelas B ini kelas kalian sekarang, bertemunya lagi kelas A di hari Rabu. Oke, jadi Pak saya berhalangan ngikut yang B, ngikut yang A, boleh nggak nanti di hari Rabunya? Boleh. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau yang hari ini izin, boleh nggak ngikut yang berikutnya? Boleh. Tapi Pak saya mau lihat di YouTube-nya aja, boleh nggak? Boleh. Pak, kalau saya cuma lihat di YouTube, saya nggak jelas. Nah, nanti kan kita ada praktek offline-nya. Itulah waktunya kalian ngikutin. Kalau ruangan sama di lab 2. Pak, saya nih kebetulan hari Rabu tuh mau sekalian jadwal ngapel saya di Pangkal Pinang. Nah, saya mau hari Senin ini libur dulu, ngikut yang di hari Rabu jam 7. Boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Tapi konfirmasi dulu. Ya. Jangan sampai udah di Alfa di awal. Jadi dia ngikut jam 9, pulang kuliah, dia ngapel. Boleh kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ini seperti yang saya jelasin di awal. Jadi, sekali lagi konsentrasi ya. Mata kuliah rekayasa web ini merupakan mata kuliah kelanjutan setelah DPW dan DPWL. Di mana di DPW, kalian udah belajar HTML, yang ada struktur dasar web, udah belajar JavaScript-nya, ada PHP, ada MySQL dikit, kemudian intinya ada bahas tentang layout, ada bahas link, kayak gitu, itu kepakai lagi tuh di rekayasa web. Kemudian ada DPW lanjutan, di mana kalian menggunakan Bootstrap untuk menunjang tampilannya, sehingga dia responsif, misalnya. Yang kemarin admin LTE itu loh. Nah, di rekayasa web ada juga model-model gitu. Akan tetapi, yang mau saya bilang, Pak, kemarin tuh ku coding-coding kalian bilang kan, tapi saya pening kepala, sering error kalian bilang. Nah, di rekayasa web nanti kalian akan nemuin cuma ngeklik-ngeklik, ngetik dikit, jadi tiba-tiba jadi web ya. Saya ulangi. Di rekayasa web ini, kalian akan nemui tinggal ngeklik dan ngetik sedikit aja, tahu-tahu udah jadi webnya. Terus kalian bilang, hah, pacak jemtuh, Pak. Ya, pacak, nanti kita buktikan. Akan tetapi, itu sampai ke UTS-nya. Nanti habis UTS, kalian udah mulai ada codingnya. Jadi, ngimbangin. Jadi, nggak cuma ngeklik-ngeklik doang. Tapi tetap ada codingnya. Nah, gimana codingnya? Sabar. Ya, nggak ada pertanyaan kan? Lanjut lagi nih. Untuk tugas, saya nggak memberikan spesial tugas. Ya, tugasnya itu kalian hanya nyatat intinya. Tapi catat secara digital. Apa yang dipelajari tiap pertemuan. Jadi mulai pertemuan pertama ini kalian udah ngerjain tugas. Nah, ini caranya. Pertama-tama, ini nggak ada di materi ya, jadi kalian harus lihat di video ini. Buka wordpress.com. Yang connect laptopnya, boleh buka langsung wordpress.com. Penjelasannya nanti. Udah? Ngomong-ngomong, ada nggak nih yang buka laptop juga? Internetnya lumayan. Yang pertama wordpress.com udah, dulu ya. Oke. Kalau udah, Pak. Sip. Pak, sudah. Iya. Ya, sudah, Pak. Iya. Kalau sudah. Tampilnya sama nggak sih? Apa beda nih? Sama, Pak. Ya udah. Saya coba start your website ya.
start your website. Nah, kita disuruh ngisi email. Email kalian kan udah punya masing-masing kan? Udah. Sip, yuk kita daftar. Ini namanya mendaftar akunnya. Ini namanya mendaftar akun. Akun saya misalnya namanya, bisa nggak ya kelas berat ini? Intinya, jangan kalian turutin saya ya. Kalian ketik username kalian sendiri. Usahakan jangan mengandung spasi. Pak, ini pakai email dari kampus, Pak, ya? Boleh email kampus, boleh email Gmail kalian. Boleh email Gmail, boleh email yang kampus. Jelas? Jelas, Pak. Oke, nih, alam semua. Email, ya. Ini username-nya, jangan mengandung spasi. Pak, boleh nggak saya continue with Google, nih? Boleh aja, tapi kurang direkomendasikan jadi gini. Kalau mau simpel sih pakai ini aja nggak masalah. Kalau mau simpel ya, tapi saya sih lebih suka yang pakai beginian, daftar manual. Dia biasanya ada izin-izin kayak gini, yang tidak terpercaya biasanya kalian diminta akses kan, ujung-ujungnya ada yang atasnamakan kalian. Benar, tapi Pak. Bukan, ya, tapi bukan kalian yang pakai, udah orang lain. Jadi kita mencegah hal itu, ya daftar manual saja. Ngeri maksudnya, kayak gini nih. Kecuali terpercaya, ngeri jebol. Udah ya, passwordnya apa? Ya kalian ketiklah passwordnya apa. Misalkan, nah kalian ketiklah password kalian. Udah, isi email. Nah, mengenai yang ini nih, ini juga kalian udah boleh screenshot nih. Nih ya, screenshot tadi kan saya bilang tombolnya print screen. Mana nih? Tunggu. Nih, saya close dulu lah. Ini kecil tampilannya. Not responding dia. Nah, udah. Hit. Nah, nih ya. Pak, bagaimana ngambil yang ini? Kan print screen di keyboard. Yang ini tadi tuh, ya nggak? Yang kita beginian nih, tombol print screen, nih, ditekan di keyboard ya, terk sekali, dipaste ke Word. Nah, nih, ya nggak? Udah dapet. Kemudian, linknya apa? Saya mendaftar di WordPress misalnya. Jadi kalian di catatannya, nah buka beginian, habis beginian tampil begituan, nah habis begituan beginian, nah kita klik create your account. Nah tadi itu udah klik duluan Pak, jadinya yang tadi nggak ke screenshot. Nggak apa-apa, nanti kalian bisa ngakalin dengan coba daftar yang lain. Ini kan bisa dibuka lagi gini kan? Nah dia udah masuk ini nih malahan nih. Nanti bukan read ini nih, boleh dibuka di browser yang lain. Nah ini kan saya karena seolah-olah udah login, udah berhasil kan, kayak ini caranya nih. Buka di browser, walaupun sama-sama Chrome, dia kan punya profil yang lain kan, kayak gini kan. Kita buka aja, add apa nih misalnya. Nah, continue without, basing-basing lain nih. Done. Saya ketik WordPress. .com. Harusnya dia tampilannya sama seperti yang tadi. Start. Nah, kita kan untuk catatannya tinggal ngambil lagi kan? Iya, Pak. Oh, enggak. Iya, sip. Kita lanjut. Nah, saya balik ke sini. Nah, tahap berikutnya kita disuruh milih domain. Pilihlah domainnya. Kalian ketik yang kalian. Tapi nggak usah ada spasi. Misalnya saya pakai kelas berat. Ada nggak kelas beratnya? Nah, dia pakai ini. Tapi ini yang berbayar nih. Kita mau yang gratisan aja. Saya ulangi ya, ini untuk milih domain. Karena saya usernya kelas berat 88, nanti saya pakai kelas berat 88 misalnya, select. Cari yang free, berarti saya, kalau saya mau screenshot ya, saya tekan print screen. Cari yang free di catatan kita, paste in. Ya, ini kan tinggal kita masukin lagi ke WordPress-nya, cari yang free, ini. Udah. Ini ya, saya menggunakan yang ini, select. Ini gratis untuk yang tahun pertama, nanti tahun berikutnya udah bayar. Saya mau pakai yang free selamanya. Nah, terus dia bilang, plan-nya apa nih, dia bilang.
domainnya kalau yang mau pakai premium per bulannya segini segini segini. Kita tidak mau berbayar intinya kita mau hanya yang free. Print screen lagi. Cari yang benar-benar free catatannya. Ini pura-puranya saya yang nyatat ya. Nanti kan bahasa kalian bisa beda. Cari yang benar-benar free, yaitu start with a free site. Saya klik. Ngomong-ngomong, kalian udah sampai ini juga? Anggaplah sudah ya. Intinya milih nama domain tuh jangan pakai spasi. Start. Ini kaitannya dengan tugas nih, intinya nih. Kalau udah start, tunggu aja. Nah, kita mau write ini atau build. Yang saya pentingnya sih kalian di write ini. Jadi, print screen lagi. Pilih write, misalnya. Kalian nulis gitu kan. Pastein. Start writing. Nah, yang saya pentingin di sini adalah kalian start writing-nya, bukan di build-nya ini. Build-nya nanti, ya kita kerjaan kita mulai pertemuan kedua nanti. Jadi yang di sini, saya butuhnya kan catatan digital kalian. Jadi kalian start writing. Nah, nama blognya apa? Nah, kita isi nama blognya. Misalnya, catatan kuliahku. Berjuang demi nilai A. Sambil senyum cengir kan. Nah, kayak gini. Tinggal print screen. Ya, tinggal kalian tentukan catatannya. Tentukan nama blog dan tagline. Tagline ini slogannya gitulah. Kayak Atma Luhur misalnya dulu kampus kompetensi yang sekarang apa ya dia cerdas berjiwa luhur misalnya kayak gitu. Nah, catatan kuliahku ini bebas ya. Misalnya Cindy Laurenza, Cindy Laurenza, adik Pak Lauren misalnya boleh kayak gitu, silakan. Terus apalagi nih misalnya Atia Mardia, kapan umrah misalnya boleh kayak gitu. Nah, oke. Okay. Kalau sudah continue, nah kita mau ngapain? Ini belajar yang bawa deh. Ini milih tampilannya yang kita butuh. Saya sekali lagi ya, saya nggak butuh bagus-bagusnya dulu. Saya cuma butuh catatan kalian. Saya ulangi ya, kuncinya adalah saya butuh catatan kalian. Nah berarti draft your first post. Saya print screen lagi. Yang bagus-bagusnya nanti untuk ujian maksudnya. Nah, untuk yang ini sih apa namanya tadi tuh? Draft your first post. Jadi untuk yang tugas intinya saya nggak minta ribet sama kalian, cuma catatan. Nah, makanya saya nggak minta oh harus tampilannya begini, oh harus pengunjungnya begitu, nggak ada. Nah, jadi kelanjutannya draft your first post ini start writing. Nah, tunggu. Mana tampilannya? Ngomong-ngomong, yang kalian ada kendala apa selama nyoba ini? Harusnya nggak ada lah ya. Ini boleh di close. Nah, print screen lagi. Tulis deh catatan. Nah, kayak gitu. Kan ada gini. Post title sama dengan judul tulisan, isi pertemuan satu, tulisan bawahnya nih, insert blognya, di blognya baru catatannya. Nah, kita tes ya. Jadi yang di saya nih, saya akan nulis catatan pertemuan satu. Di sini saya bisa ngetik hari ini kami belajar tata tertib perkuliahan. Selain itu, cara mendaftar akun di wordpress.com. Intinya kata-katanya ini nggak harus mirip dengan saya, tapi pada poinnya begini. Nah, kita kan perlu gambar nih. Gambarnya saya udah taruh di Word tadi. Mana tadi ya? Nah, ini apa nih? Bukan yang ini. Nih ya, disuruh buka alamat beginian. Nah, saya kan nggak taruh sini.
Saya tinggal ketik lagi nih, tombol plus, ketik lagi. Kami diminta membuka. Kemudian apa tampilan tadi? Kemudian mengklik get started kalau nggak salah. Baru mengisi form pendaftaran. Nah, kita butuh gambar nih sekarang nih. Caranya gimana? Plus namanya IMEC. Ya. Saya ulangi. Ini saya batalin nih misalnya nih. Mau batal, gimana caranya batal? Kita bisa pilih remove. Ya, ini ada tombol plus di blok ya. IMEC. Nah, kebetulan dia mesti di-upload. Nah, caranya gimana? Ya, yang saya screenshot taruh di Word tadi, saya mesti copy, saya mesti buka pen, saya mesti paste, ya, simpan. Nah, saya taruh di ini misalnya di draft D ini. Saya mesti taruh di KBG inilah. Untreated ini ya. Ini daftar simpan. Nah, cara makainya gimana? Jadi saya mesti kan gini nih barangnya nih, upload nih. Bukalah yang kita simpan nanti di draft D. Kalau ketinggalan boleh kalian sambil lihat video ini lagi ya. KBG Agnes. Tadi kan saya nyimpannya di daftar ini. Cara makai gambarnya tinggal men-drag. Udah sesimpel itu. Tinggal tunggu. Nah, gambarnya muncul. Mau digedein. Nah, gedein kayak gini. Mau dipasin. Nah, kayak gini. Inilah dia untuk mengisi di sininya. Pura-puranya udah tahu cara ngisinya ya. Oh, saya mau ada YouTube-nya lah. YouTube-nya tuh di mana? Berarti kalian tinggal ngambil channel YouTube kita. Nah, saya coba cari ya. Hancur lebur. Nah, Smackdown inilah. Saya copy yang Smackdown. Tapi jangan kalian update yang Smackdown ini ya. Ini cuma contoh. Cara ngambilnya adalah klik kanan. Copy link address. Kalau mau YouTube, berarti add blog-nya cari yang ada YouTube. Nah, ini ada YouTube nih. Pilih, dan seterusnya. Embed. Nanti keluar materi kita, misalnya. Atau yang saya tadi, biar kalian nggak susah-susah. Nah, udah ada support video, ada support gambar. Kalau perlu kalian rekam audio pun, taruh audio boleh. Ya. Jadi, saya butuhnya catatan seperti ini. Nanti detailnya saya sampaikan kemudian lagi. Tapi caranya ya sesimpel ini. Udah? Sampai ini dulu? Ada kayak mau ditanyakan? Anak-anak. Gak ada. Navita. Oke. Oke, masih aman berarti ya. Jadi semakin lengkap semakin bagus. Bukan udah selesai kayak gini biar agak cepat pembahasan kita, maksudnya saya pendekin. Nah, kalau udah ada ketentuan tambahannya. Tugasnya itu saya minta di akhirnya kalian tambahin blok. Ini di akhir ya, di akhir catatan. Setiap bloknya saya coba cari ada enggak link. Link spesial nggak ada, berarti saya cuma tambahin paragraf ya. Saya ketik website Atmaluhur. Nah, kreditnya cuma gini aja. Kalian perlu begini. Buka di tab baru www.atmaluhur.id. Ya. Copy website Atmaluhur ini di blog. Kasih link. Nih linknya, tombol link. Udah pilih, inilah dia, udah. Open link in new tab. Nah, udah. Saya ulangi ya. Setiap akhir tulisannya, tambahin website Atmaluhur. Ada linknya. Linknya itu pakai blog gini. Ini, pastein yang udah kita buka tadi. Ini copy kan? Di copy. Saya ulangi lagi lah. Tadi kan belum ada tulisannya nih. Saya ngetik. Kunjungi website Atmaluhur. Atmaluhurnya kalian blok,
ini kan muncul beginiannya, link. Harusnya di DPW, DPWL sudah ada ya link yang pakai Ahref itu. Tapi kita cuma cukup ngeklik. Klik. Pastein. Pilihin. Kalau udah, di sini nih, open link, open in new tab-nya, target blank itu diaktifkan. Kok target blank, Pak? Iya, kalau secara codingnya, script-nya target sama dengan yang underscore blank. Open in new tab ya. Udah, kayak gini doang. Saya ulangi, di akhirnya tambahin beginian. Tapi ini bukan berarti udah selesai ya. Sekali lagi, ini baru contohnya beginian. Nah, taruhlah udah selesai. Cara kalian ngabarin ke saya ini gimana? Kayak gini. Kalian terbitkan, ini kan catatannya pura-puranya sekali lagi udah selesai. Kalau mau nambah, disisipkan sesuatu, tinggal sisipkan yang kurang-kurang. Nah, tambahin. Publish. Dua kali publish. Oke, nanti dia muncul link di sini. Nah, view post. Atau gini aja nih, is now live. Nih, kalian copy nih. Copy. Kan udah ngopi nih. Pura-puranya kalian kumpulin ke saya. Karena percuma kalian udah ngerjain, tapi nggak dikumpulin. Nah, saya cak-caknya chatting sama salah satu seorang. Siskap, bukan ini. Nih, kelompok kalian ya. Apa WIAM nih? Wahyu, nama yang bener lah. Nah, Tri ada? Tri tidak ada. Oke, jadi zombie. Nah, misalnya kayak ini, saya send ya. Ini pura-puranya aja sekali lagi. Permisi, Pak. Perkenalkan nama saya. Jadi ini contoh sekali lagi ya. Nih, nama saya Tri Apriliani, NIM 20250009 dari kelompok SI4B. Berikut link URL lah. Pertama satu, pertemuan satu untuk tugas. Nah, udah kayak gini doang yang kalian kirimnya. Kirim sekali. Berarti untuk pertemuan kedua, oke, ini kan pertemuan pertama nih. Nanti saya koreksi. Saya klik. Apa nih yang dibuat kayak tri neo? Kayak gitu kan. Nah, saya akan klik. Nah, ini saya buka. Nah, saya akan baca tulisan dia. Oh, begini. Ada lengkap. Oh, aman. Nah, udah. Satu tugas dia beres. Hanya kayak gitu. Intinya nyatat apa yang dipelajari tiap pertemuan. Oke? Hanya seperti ini. Dan kabarin ke saya. Udah, selesai. Satu biji selesainya. Tiap pertemuan kayak gitu. Ya, catatannya dikirim ke saya. Nah, ini saya contoh untuk contoh ketikannya ya, ini saya kirim ke grup nih. Tuh, cara ngabarinnya seperti itu. Ngabarin ke saya. Jadi ada identitas kalian, ada NIM, ada kelompok, ada pertemuan keberapa. Udah selesai. Pak, mau nambah berikutnya? Nambah pertemuan selanjutnya? Klik W ini. Ya, di sini kan catatan pertemuan satu. Kita mau nampilin nambah lagi gimana? Add new berarti. Ya, di post add new tadi itu kan logo W yang saya klik add new. Nah, berarti di pertemuan kedua kita tinggal tunggu sama kayak tadi per. Nah, hari ini kami belajar menginstal WordPress di laptop masing-masing. Adapun yang disiapkan adalah, nah kalian nyatat di sini tinggal nambah gambar ya dan seterusnya. Tapi jangan lupa publish. Kemudian copy linknya ini, nih ya, di copy. Balik lagi ke beginian tadi. Nah karena tri ini kan kedua nih, sebenarnya dia tinggal beginian nih, copy. Paste,
Nah, tinggal ganti pertemuan 2. Udah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya kayak gini. Isi pesannya tuh hanya seperti ini aja. Oke, harusnya udah sangat jelas, sangat gampang kok. Pertemuan satunya ini, catatan pertemuan satu, pertemuan duanya ini, cuma ngisi angka, isi pesannya sama. Udah. Nah, sampai ini untuk nilai tugas, ada pertanyaan? Mumpung kita belum terlalu jauh. Anak-anak, adakah pertanyaan? Iya, silakan. Untuk word itu gimana, Pak? Dikumpul atau enggak? Word ini hanya catatan sementara. Saya cuma nyujukin copy paste-nya maksudnya. Oh. Ya, ya Pak. Kalau kamu mau sementara, temporary, naruh di sini di word. Maksudnya ini nanti tinggal pindahin. Kalau nggak salah, di WordPress ini pun bisa. Kalau nggak salah ya, ngupload word. Tapi saya sih nggak pernah ngupload langsung word. Kalau nggak salah, dia bisa di-upload. Mana dia ya? Write blog post yang dari file dokumen. Tapi bisa jadi versi-versi terbaru ini udah nggak ada. Nggak tahu ngapa lah. Jadi untuk Word tadi, kalian cuma copy-paste, ngambil aja. Itu tempat sementara, numpang ibaratnya. Ya, numpang di situ. Dah, dibiarin aja. Yang pasti untuk nambahinnya post at new. Mengenai yang lain-lainnya nanti ini ya. Ada kita pelajari tapi bukan di sini. Ini kan yang saya butuh sekali lagi adalah alamat webnya kalian apa untuk ngerjain catatannya. Hanya kayak gitu. Jadi post. Nah, ini untuk pertemuan 2, ini pertemuan 1 dan seterusnya. Kalau mau nambah baru add new. Hanya itu sih. Ada pertanyaan lagi tentang tugasnya? Kalau tidak ada saya lanjut. Ya, jadi tugasnya hanya mencatat digital apa yang kalian pelajari tiap pertemuan. Dukung dengan gambar. Kalau perlu video, Pak, kok kita di video, pakai video yang saya boleh nggak taruh aja nggak masalah. Ya. Di embed namanya. Harusnya udah. UTS-nya ngapain? Ya buat web. Nah, yang saya bilang tadi tinggal ngeklik jadi. Nanti kita buktikan. Intinya di pertemuan kedua itu pun web kita udah jadi. Hah, secepat itu, Pak? Iya, enggak percaya gue. Nanti kita coba, tenang ya. Nanti kita lihatlah. Tapi tentunya untuk UTS enggak hanya cuma gitu, nyaman ya enggak? Nah, nanti ada yang namanya tema, ada yang namanya plugin, ada yang ngisi konten. Bocorannya bisa dilihat di RPS. Untuk UAS nanti ada sedikit inilah perlu usaha yaitu codingnya. Jadi WordPress itu sebenarnya yang saya bilang di satu sisi ya. Cuma ngeklik jadi kayak gini nih webnya. Tiba-tiba udah jadi. Tapi di sisi lain, kita bisa ngembangin web itu. Nih, contohnya. Kita bisa naruh sistem informasi di dalamnya. Contoh yang kayak gini nih. Ini kan mirip kayak gini nih. Nih, kalian lihat ya. Nah, tapi beda tipis lah. Ada post, nambah baru, dan seterusnya. Nah, di sini ada post, tambah baru, dan seterusnya. Ada media, ada page. Ada media, ada page, ada comment, ada friends, terms, ya enggak? Ada setting, general. Cuma beda bahasa nih. Tapi pada dasarnya sama. Pengaturan general, umum, writing, reading, nih, ya, reading, dan seterusnya. Sama. Karena apa? Satu core mereka. Satu core. Nah, di dalam ini ada sistem informasi. Contoh, eksekutif. Kepuasan yang inilah pengelompokan asal sekolah di 2022-2023 misalnya. Nah, ternyata di Santo Yosef udah 10 pendaftarnya, SMKN 1 udah 10, SMKN 2 udah 9 dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa lihat oh grafik kayak gini. Bisa di WordPress, bisa. Nah, ini nih namanya sistem informasi di dalam back end-nya WordPress. Ya. Nah, inilah contohnya. Nah, menu-menu ini aslinya nggak ada, tapi bisa kita tambahin. Nah, itu tujuan UAS-nya, kita tambahin yang kayak gini. Tentunya saya minta nggak perlu seribet ini. Karena apa? Ya namanya kalian belajar minimal, udah bisa CRUD sederhana, udah aman. Ya. Bisa juga ngecek misalnya normalkan nilai E. Misalnya kalian ada angsuran, tapi angsurannya udah jatuh tempo, belum kalian bayar. Terus udah kalian lunasin, nilainya masih E, itu boleh kabarin kami ya, jadi untuk kami normalin maksudnya. Tapi
minimal pembayarannya udah kalian lunasi. Itu ceritanya. Nah, nanti kabarin saja ke kami biar di HSK online-nya itu dinormalkan nilainya. Karena nilai akhirnya yang ada di transkrip nilai dilihat di HSK online. Nah, kita lanjut lagi di mana tadi? Ini contohnya. Nah, bisa banyak nih. Jadi, ini yang menu versi menu lainnya kelompok. Oh, saya mau ngisi kelompok A misalnya, kata kalian kan. Untuk si saya coba salah satu orang lah. Siapa tadi orangnya ya? Mana orang-orang ini? Nih. Helen. Oh, Helen. Helen. Iya, Pak. NIM kamu berapa, Len? 20225001024. 124. Nah, misalkan seperti ini. Saya tampilkan. Nah, kita lihat tanya Ellen nih. PBO di hari Rabu, di hari Senin, Rabu, Senin. Nah, dia ada kuliah lagi jam 1 nanti. PPSI nih. Nah, ini nih sebenarnya ada di webnya si Helen, ya nggak, Len? Tapi di sini kok ada juga? Ya, itu lah maksudnya sistem informasi. Oke, jadi kita bisa sampai sejauh ini. Nah, bootstrap nanti ya untuk tampilan kita, tombolnya misalnya ada beginian, tampilan tabelnya misalnya begituan. Nah, kayak gini lah maksudnya. Jadi, yang kalian udah pelajari DPW, DPPL, ilmunya itu bisa dipakai lagi di rekayasa web. Tapi tentunya mengikuti kerangka kerja atau frameworknya si WordPress ini. Nah, itu tujuannya kita ya. Itu UAS-nya. Tapi tenang, nggak sampai seribet ini, tenang ya. Saya menyesuaikan. Nah, ini udah selesai. Saya bahas rencana perkuliahan kita kurang lebih kayak gitu. Yang bisa kalian lakukan mulai hari ini dan perlu kalian lakukan untuk nilai tugas adalah nyatat digital tiap pertemuan. Udah kayak gitu. Word tadi perlu diupload nggak? Ini nggak usah. Yang saya minta tuh kalian kan nyatat dulu. Kalau belum ada webnya nyatat gini kan belum bisa. Nah, jadi mau gimana? Ya dicatat dulu di Word ini baru dipindahin ke web. Misalnya seperti itu. Sampai ini ada pertanyaan tentang tugas UTS UAS? Permisi Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Tadi saya nyoba klik yang Bapak kirim di grup. Apa yang WordPress itu Pak, URL-nya. Terus? Tapi nggak bisa. Yang mana? Nggak muncul. Yang satu apa dua? URL yang Bapak kirim di grup. Yang satu apa dua? Yang satu, silakan aja. Kan tinggal diklik kan? Iya, Pak. Nggak muncul, Pak. Harusnya munculnya beginian doang, nih. Nih. Gini aja deh. Kamu coba share screen, ya. Kita lihat, ya. Yang lain kita lihat temennya, nih. Apa yang terjadi, nih. Silakan si Sul. Pakai kamera aja, Pak. Soalnya boleh saya zoom-nya di HP, ini, Pak. Oh, lah. Boleh. Mana? Coba tunjukin. Apa ini? Gantengnya Susanto. Oke, caranya gimana Susanto? Klik kanan. Coming soon. Oh, ke bawah coba. Ke bawah. Nggak ada ke bawah. Iya. Oh, Susanto. Ngapa dia diam nih? Iya Pak, nggak ada Pak. Tadi kemute Pak. Maaf. Oke. Okay. Coming soon. Oh, dia kayak belum ready gitu ya. Ya, terima kasih Susanto infonya. Nih, kita coba dulu. Saya share screen lagi nih. Nih, sama Susanto ya. Jadi saya buka di browser lain, tampilnya gini. Kenapa? Kita coba cek. Kita coba ya. Tadi kan saya ngedit-ngeditnya di post ini ya. All post. Tapi tampilannya di kita beginian kalau orang mau mengunjungi. Jangan-jangan Bapak ngoreksi ini enggak deh kata ya. Iya benar, enggak ada kalau gitu. Nah, saya coba edit. Kita lihat apa penyebabnya. Nah. Ini udah visibility-nya public. Nah, stick udah, ini udah blog udah, preview udah. Terus apa lagi pengaturan dia? Di blog nggak ada, di preview, di klik new tab. Nah, dia ada di sini, ya nggak?
Nah, biasanya dia cuma menunggu aja nih, nunggu waktunya untuk tampil. Coba saya change time saja. Change time ini ganti tampilan. Nah, ada yang berbayar nih, nggak usah kalian pilih ya. Cari aja yang gratis, yang nggak ada nominal duitnya. Saya coba ganti asal aja nih. Intinya saya nggak butuh cakep-cakepnya. Nah, saya tinggal pilih activate. Replace. Oke, aktif. Nah, ini baru dugaan aja nih ya. Tapi saya nyoba kira-kira teratasi nggak. Coba view site. Sama aja kayak tadi. Enggak. Nah, kita coba yang ini. Masih sama. Oke. Udah aktif belum tema tadi? Kita cek lagi. Edit site. Masa kita harus ngatur, enggak? Tunggu. Catatan kuliahku berjuang demi ini. Hello World, kalian bisa cuekin nanti, intinya ini akan kita dapetin juga saat kita ngotak-atik web kita. Blog udah aman, ini style hitam putihnya aman juga. Ya tinggal nunggu aja lah, itu biasanya nggak apa-apa lah. Kalian intinya kumpulin aja linknya ke saya, nanti saya cek. Ya, si Susanto ya. Kalau kamu nemuin iya, gini, kayak gini, ya yang penting link pertemuan pertama itu kumpulin. Biasanya yang begini, ini dia nunggu waktu aja. Waktu untuk dikenali. Bisa jadi dia lagi persiapan. Nah, tapi kok yang ini bisa tampil, kata Susanto. Ya bisa jadi karena saya udah login di sininya. Ya, nanti kalian tinggal instruksi, tunggu instruksi selanjutnya aja di grup itu. Misal, oh kalian perlu melakukan ini nih tambahannya. Biasanya dia nggak usah seribet ini. Karena dulu saya udah punya web juga, sebenarnya web WordPress ini. Cuma udah nggak saya aktifkan. Isinya asal-asal isi loh. Ini toko LCK apa, dan Kindonat apa, Wi-Fi-nya passwordnya ini, misalnya Jameson misalnya ada di sini. Ya, intinya bisa diklik dan ada tampilnya. Nah, coba saya auto-save-nya, nggak usah diganggu. Saya coba di pengaturannya aja. Ada nggak yang bisa diatur di sini? Pengaturan membaca reading. Ini static udah. Latest post aja saya ganti ya. Latest post full. Udah save. Coba lagi di sini. Masih sama. Ya biarin lah berarti. Tinggal kalian kirim linknya yang kayak saya kirim di grup itu. Udah, nanti berikutnya saya yang nyari, maksudnya tulisan kalian itu. Oke, tapi yang penting kalian tahu cara ngisinya dulu, itu yang mau saya tekankan di sini. Jadi, yang udah disimpan pun atau udah di-post, Pak, kulung sudah deh, kalian bisa nggak nyimpan di sini, di tempat online? Bisa, nggak masalah. Silakan dilanjutin intinya. Ya, yang penting jangan lupa alamatnya ini. Ya, tinggal ditambah, oh mau nyelip di sini Pak, nyelip dikit, nah, bisa nggak? Bisa, tambahin gambar apa, bisa. Dan seterusnya, jangan lupa setelah itu, dia tidak ada lagi tombol publish kalau kita udah nerbitin pertama. Tinggal kita update. Oke, hanya seperti itulah intinya. Sudah ya, ada lagi pertanyaan? Untuk Susanto tadi atau yang lain? Walaupun belum tampil, kalian kirim aja. Yang penting kalian ngerjain dulu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sip. Sama-sama. Yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Nah, ciri khas website dengan WordPress. Pak, ngapain Bapak milih WordPress? Ya nggak? Saya mau pakai CI, kata kalian. CI itu beda sebenarnya dengan WordPress. Karena CI bukan CMS. Atau oh, saya mau pakai Laravel aja apa, beda juga, itu framework tapi bukan CMS. Dia ada ciri-cirinya. Misalkan ada nama domain, ada WP admin kayak gini. Kita coba nih ya, website admin luhur, karena paling gampang nyoba website sendiri lah. Nah kayak gini ya, ini saya tutup-tutup dulu yang tadi. Website admin luhur WordPress apa bukan ya, kita coba nih. Kalau setelah nama domain
saya tambahin garis miring WP minus admin. Ini udah termasuk catatan ya, ngomong-ngomong ya. Nah, contohnya Atmaluhur, kan nama domainnya Atmaluhur ini. Saya tambahin garis miring, lihat tulisannya di sini, WP minus admin. Dia akan masuk ke dashboard adminnya. Dashboard admin itu ya tentunya butuh login. Nah, berarti ini positif WordPress. Ya, pertama ini. Saya ganti yang lain, ini Atmaluhur. Budi Luhur. Budi Luhur ACID. WordPress apa bukan ya? Nah, ini Universitas Budi Luhur. Kita kan belum tahu WordPress apa bukan nih. Tapi saya tambahin juga hal yang sama. WP admin. Ternyata WordPress juga karena udah jelas-jelas ada logo W. Cari website rumah web misalnya. Website rumah web. Rumah web, klien, hosting, Twitter, banyak, Facebook udah pasti bukan ya. Yang ini nih, CV rumah web, dan entah apa isinya, coba kita cek. Yang blog, tag, segala macam ini ya. Ini profil, fakultas. Ternyata ini nih, kampusnya ya. Berarti kalau saya dugaannya ya, baru dugaan WP, admin, kalau benar WordPress, dia harusnya ada login. Berarti ini Universitas Islam Indonesia menggunakan WordPress? Jawabannya iya. Ya, kita cari aja apa lagi, misalnya barang-barang, entah apalah pokoknya yang ini nih, aditif, entah siapa. Saya juga nggak tahu, intinya basing-basing cari, dengan member rumah web. Di home, WordPress apa bukan? Tambahin aja hal yang sama kayak tadi. Nah, kalau di sini, ini sih ada tulisan WordPress juga, ya udah termasuk WordPress ya. Ya. Yang mau saya kasih tahu di sini apa? Ternyata banyak sekali web yang menggunakan WordPress. Nah, berarti kalau kita belajarnya WordPress, ya sudah tepat. Nah, contoh di sini ya. Review rumah web, penasihat hosting. Review. Home-nya kan dia kan ini. Kalau tadi itu udah ngeklik apa gitu. Nah, nih saya tambahin WP. Admin. WordPress nggak? Ya ternyata WordPress juga. Wah katanya kayak lagu tuh kan banyak game misal WordPress. CNN kayak gini biasanya sih bukan biasanya. Karena nggak mungkin yang udah terkenal gini dia menggunakan WordPress. Dia biasanya ngembangin sendiri. WP admin. Nah bukan ya. Tapi bisa jadi iya atau bukan. Dari mana taunya? Kita mesti coba identitas keduanya. Coba ada nggak readme.html di sini ya? Setelah nama domain, readme.html. Kalau tampil versi berapa? Benar itu. Karena dari awal pun udah benar ya, benar dia WordPress. Ini WordPress. Ini ya nggak ada juga, ya nggak. Nah. Di sini, karena udah pasti WordPress, pasti dia ada file readme-nya. Udahlah, intinya. Nah, berarti banyak, Pak, yang pakai WordPress. Iya. Nah, tapi identitas yang paling ketara itu adalah saat kita buka pakai Ctrl-U. Ctrl-U, ya. Dan kita cari ada tulisan WP Content. Itu ciri khas yang paling utama dari WordPress. Nah, ini kan nggak ada nih. Berarti dia bukan WordPress nih, CNN ini. Ya, dia intinya sangat banyak website-website WordPress. Saya lupa ada nggak di Google Drive saya taruh website-website WordPress itu. WordPress. Nih. Nah, ini WordPress-WordPress semua nih. Yang begini nih. Sebenarnya ada banyak. Ini baru 200-an. Ini nih sebenarnya tugas-tugas kakak kelas kalian saya taruh di sini. Ya. Tugas-tugas kelas kan Mobile Legend dan terus sama Mobile Legend nih. Kok taunya dia WordPress gimana Mobile Legend nih? Ah. Gamecube ini. Ini kok Mobile Legend? Nah, kita langsung aja. Saya nggak tambahin WP admin, nggak tambahin readme. Saya coba Ctrl U untuk view source code. Tapi saya cari WP content. Nah, di sini ada nih WP content tab segala macam. Ini salah satu ciri dari si WordPress itu yaitu ada WP content. Nah, kalian lihat nih.
gedein ya. Nama domain, WP konten, upload tahun, bulan, nama file. Nama domain, WP konten, upload tahun, bulan, nama file. Ya inilah, add mana tadi. Ini tutup-tutup. Nah ini ya. Jadi walaupun kita nggak lihat WP admin atau apa, dia sembunyiin WP adminnya, readme-nya nggak ada. Kita bisa lihat dari kontrol U. Ini nih nggak bisa ditipu lagi bahwa ketahuan pakai WordPress. Pada intinya, sekali lagi yang mau saya bilang, udah sangat banyak web yang dibangun dengan WordPress. Download film tuh biasanya dari mana? Layar kaca 21. Kita coba di sini, layar kaca 21. Pakai WordPress apa bukan ya? Ya kita tes aja dulu. Lambat, Ctrl U. Ctrl U pun nggak muncul, dia harus muncul dulu. YouTube udah pasti bukan. Emang di layar kaca di blok kok. Konekin dulu lah. Nah, nih ya, saya ganti. Jangannya putus nih. Nah, nih, saya kontrol U. Layar kaca tadi belum muncul. F5. Nah, ini nih, filmnya udah tampil. Ya. Kontrol U. Mana codingnya nih? Nggak ada nih. Ini nih, baru muncul ya. Kontrol U. Dan urap. Jalan apa enggak ini? Enggak bisa diklik. Ya, enggak ada ketahuan WP. Jangan-jangan ngehang ini. Anak-anak, apakah masih bisa dengar suara saya? Putus ternyata Pak Diana. Halo anak-anak, sorry putus tadi. Kita lanjutin lagi ya. Aduh, nonton film bisu buat anak-anak nih. Nih, kita lihat nih. Jadi, tadi saya buka layar kaca 21, tahu-tahu saya ganti jaringan, putus. Nah, kita lanjut nih. Saya tekan Ctrl U, dia tampilnya hanya begini tadi. Ya, dia kayak semacam ada proteksinya tersendiri. Saya line wrap pun, dia nggak mau. Sampai ujung-ujungnya internetnya putus tadi, saya masing-masing klik ya. Nah, apa yang mesti saya lakukan kayak gini? Ya, udah ada ternyata. WP konten. Ya benar nih, udah termasuk WordPress nih. Nih ya. Nah, dia udah WP konten tabs. Nanti kita ada tema-tema kayak gini. Yang pasti sih ujung-ujungnya kalian akan nemuin kata-kata upload. Nah nih, tahun, bulan dan seterusnya. Ya, jadi awalnya dia hostingnya dengan nama domain ini nih, Index Movie Exchange. Tapi dia kasih IP public di sini. Ya, IP public 14956 ini. Udahlah, biarin intinya. Jadi dia kamuflase agar mungkin nggak di-ban karena daftar domain kan dia. Nah, udah cuekin. Ya pasti yang mau saya bilang tadi, sangat banyak website yang dibangun menggunakan WordPress. Jadi kita tidak salah menggunakan WordPress untuk bangun website kita. Nah itu ya. Selebihnya udah cuekin. Itu ciri-cirinya. Tiap pertemuan kita akan bahas apa? Kita akan bahas mulai dari instalasi. Intinya inilah yang akan kita pelajari. Bisa kalian lihat. Nanti akan saya bahas di kemudian. Ya ini ya. Nanti ada sampai hosting, ada tampilan plugin. Ada hosting kita, tapi hosting yang gratis, yang free ya, jadi nggak rugi bandar. Terus ada plugin itu terdiri dari ini, maksudnya apa Pak? Nanti ada materi terkait plugin baru kita bahas. Anak-anak, ngomong-ngomong suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Tadi tuh sempat bengong saya karena kenapa diam-diam tahu-tahu koneksi saya putus ya. Adakah penghuni baru WIM? WIM ini apa nih? Baru ya? WIM Arif. Ya Pak. Hah? Ya Pak, tadi Pak baru masuk Pak, pertengahan. Oke, tunggu. NIM-nya berapa? 20225085 Pak. Namanya WIM. WIM. Ya. Manggilnya apa? WIM lah. WIM boleh, Arif boleh. Ush, ya terima kasih. Ada lagi nggak orang lain? Yang baru datang, ada lagi?
Halo, yang belum saya absen kayak gini ada? Berarti udah semua ya. Kita lanjut lagi. Apa tadi itu ya? Nih. Nah, kemudian tujuan perkuliahan kita ini ngapain dong? Nah, tujuan perkuliahan kita menariknya adalah kita bisa bikin web, khususnya pakai CMS WordPress, dengan mengklik, dan sedikit usaha, intinya jadi webnya. Ya, sedikit usaha aja jadi, apalagi banyak usaha. Ya nggak, WeUp? Ya, Pak. Nah, itulah WeUp jago main game, misalnya kan. Dia apalagi sering main game, makin dia kayak bisa jadi kursinya yang ada AC-nya sekalian. Nah, maksudnya kayak gitu. Nah, tujuan perkuliahan kita membuat web berbasis WordPress, ya. Ya, intinya kalian nggak perlu capek-capek coding, tiba-tiba jadi webnya. Udah. Tapi sembari itu, kita juga bisa mengembangkan si WordPress itu sendiri agar ya nggak sekedar cuma jadi web, cuma ngeklik-ngeklik jadi. Nanti teman kita bilang, WUG pacak cuma bikin jemtu. Nah, kita kasih spesialnya apa? Misalnya bikin plugin CRUD-nya. Yaitu ada sistem di dalam CMS WordPress-nya. Nah, kayak yang saya tunjukin tadi itu ya. Ini cuma salah satu contoh aja. Ini, terus Kodi Maluhur. Jadi, rata-rata di sini sebetulnya pakai pengembangan back-end WordPress yang bisa kayak gini. Dosen PA misalnya. Kita jalan atau enggak, saya juga lupa kayak gini nih. Program studi, nah, Sujono misalnya kayak gini nih. SI. Kita lihat nih. NIM 11, misalnya NIM banyak banget tuh. Nah, NIM 21 pun ada. Kita coba cari. Apa namanya tadi ya? Yang gamer tadi siapa namanya? Mia apa? Bukan Mia apa ya namanya? WeUp. Nah, WeUp dosen PA-nya ternyata ada Bu Melati ya. Ya, Arif. Nah, ini mute tuh Arif. Apa yang pernah nyanyi nih Arif? Apa? Hah? Tahu enggak? Ya. Bu Melati. Tahu, Pak. Ah, itulah ya, jadi ceritanya Bu Melati adalah dosen PA-nya si WeUp ini, Cynthia adalah Bu Melati juga dan seterusnya. Jadi maksud saya tadi kita belajar bukan sekedar pakai ngeklik-klik jadi, tapi kita bisa ngembangin sampai misalnya sejauh inilah. Nah, kayak apa sistem informasi di dalam CMS WordPress-nya. Nah, itu tujuannya. Kemudian, sebagai pengantar, CMS itu sebenarnya bukan hanya WordPress. Ada namanya Joomla, ada namanya Drupal, ada namanya Senayan, ada namanya Lokomedia, ada Moodle, ada PrestaShop, banyak sebenarnya. Tapi yang kita ambil adalah WordPress. Kenapa? Ya, salah satu alasannya yang saya bilang tadi. Ternyata banyak web yang menggunakan WordPress sebagai core-nya. Ya. Joomla dan WordPress mirip. Kalau WordPress disebutnya kita plugin, kalau di Joomla itu disebutnya komponen. Tapi yang sekali lagi kita pakai adalah ini. Drupal mirip-mirip juga. Senayan biasanya untuk purpose, Lokomedia umum juga, tapi kemungkinan lokal. Moodle untuk e-learning, PrestaShop ya toko. Jadi dia ada spesialisnya apa. Tapi secara umum pakai WordPress. Ya. Joomla juga boleh. Yang kita bahas di sini adalah WordPress-nya. Pak, saya mau buka toko online. Bisa pakai WordPress nggak? Nggak usah pakai PrestaShop. Sebenarnya bisa. Dia ada plugin namanya WooCommerce. Tapi kita mesti mengkonfigurasi terlebih dahulu. Nah, saya nggak sampai itu. Nggak ada buka-buka toko online. Tapi sampai plugin CRUD yang akan kita bahas. Kebutuhan software. Nah, kalian silakan install SAM. SAM-nya cari yang SAM 7 ya. SAM 7. SAM 7 itu apa? PHP-nya PHP 7. Oke. Okay. SAM 7 dia udah satu paket intinya apa? CMSQL PHP-nya, Sublime Text atau Notepad++. Terus untuk hosting nanti kita pakai FileZilla dan WinSCP. Pak, bisa nggak pakai ini? Bisa aja sebenarnya, nanti tunggu udah pertemuan 9 baru kita bahas hosting. Dan browser terbaru. Udah sih, hanya ini kebutuhan software-nya. Malahan pertemuan-pertemuan awalnya kita hanya butuh SAM dan browser. Hanya itu. Kemudian, Pak, tadi itu kami daftar wordpress.com. Sebenarnya WordPress itu ada dua macam domainnya. Ada domainnya .com, ada domainnya .org. Ya.
WordPress.com itu sendiri merupakan produk WordPress yang udah jadi atau di kayak tadi itu kalau kita lihat harganya ya dipasarkan. Sedangkan WordPress.org ini adalah tempat untuk si pengembang WordPress-nya. Nah, pengembang itu bisa terbagi jadi pengembang dalam hal ini core-nya yang kita gunakan tadi itu kan itu di WordPress.com tuh. Core-nya adalah core WordPress itu sendiri. Ada yang namanya untuk plugin-nya, pengembang plugin yang akan kita pelajari pertemuan habis UTS, nanti ada plugin kayak Rude. Terus ada pengembang temanya, semuanya ada di WordPress.org ini. Jadi forum-forum ada di sini. Jadi untuk khusus pengembang, larinya ke WordPress.org. Untuk pengguna akhir, larinya di WordPress.com. Nah, nanti sembari kita lihat WordPress.com kita yang kelas berat tadi. Ini kan WordPress.com ini hasilnya nih. Nah, kita bisa ngelihat kira-kira apa aja sih plugin-plugin yang digunakan. Oh, ternyata ada WooCommerce, kata dia. Oh, ternyata ada Start. Start ini apa? Nanti kita bisa cari nih di plugin-nya Start and Insight-nya apa. Terus apalagi media ada feedback nih yang nggak ada biasanya. Jetpack nih, nah bisa diinstal kayak gini. Ya. Tuh. Kita bisa ganti kayak gini. Activity kita apa, bisa di-backup. Ya, dan seterusnya. Kita bisa melihat yang di website ini menggunakan apa. Nah, yang menggunakan apa nih biasanya ada ditaruh di dalam plugin-nya. Contoh nih ya, ini sekedar aja nih. Jetpack plugin. Nah, Jetpack plugin, kita tinggal buka. Nanti yang dia tampilin di sini, logonya kan hijau gini ya. Nah, harusnya mirip dengan yang ini nih. Nih, logo hijau. Ya inilah barangnya, dia WordPress.org, tempat naruh plugin. Ada tempat naruh tema. Tema apa? Appearance tadi, mana nih? Appearance theme. Nah, dia contohnya Black Canvas. Black Canvas nih, belum saya aktifin ternyata dari tadi. Nah, saya coba cari Black Canvas. Nanti larinya WordPress.org juga. Ya ini dia. Nah, kita bisa cari ya download per day-nya berapa. Nah, tapi nah ini nanti ada waktunya kita belajar sampai ini. Nah, kita lanjut lagi. Itu gambarannya WordPress.com sekali lagi untuk domain pengguna akhirnya yaitu yang istilahnya tinggal makai. WordPress.org ini domain untuk pengembang WordPress-nya di mana dia bisa mengcustom. Oke, itu bedanya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas cara install WordPress, kemudian cara makanya biar web kita itu ada di localhost kita. Pembahasan sih selesai sampai ini. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya akhiri? Silakan, anak-anak. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Maaf, Pak, mau bertanya. Silakan. Pak, buat pertemuan awal ini ada nggak tugas yang kayak WordPress tadi? Ada kan, yang saya bilang nyatat, yang saya contohin tuh, mulai dari pertemuan pertama, yang ini nih, ya nggak? Sampai pertemuan selanjutnya, ya ngerjain kayak gini. Intinya tiap pertemuan nih, kecuali ujian. Ya berarti yang di Bapak contohin yang baruan tadi itu aja ya? Itu belum selesai tuh, jangan salah ya, itu contoh. Tapi kalian lanjutin sampai terakhir saya nyampain ini. Oh, iya, Pak. Oke. Okay. Ngerti ya? Oke, okay, terima kasih, Pak. Oke, okay. Ada lagi ya. Silakan, mumpung belum ditutup. Pak, ada video penjelasan cara membuatnya nggak, Pak? Yang tadi itu kan, berarti kan saya rekam ini kan, nanti saya share link-nya ke kalian. Sekarang nih posisinya saya juga sedang rekam. Yang kita lagi bahas ini pun saya rekam loh. Jadi nanti saya upload ke channel saya agar tidak ketinggalan info, silakan subscribe, like, dan share. Iya nggak? Ngerti nggak maksudnya anak-anak? Nah, itulah. Sip. Ada lagi kira-kira? Iya, caranya gimana? Nanti silakan ditonton di video ini. Videonya mana? Kan sekarang kita ngerekam. Maksudnya
kalau lo udah selesai rekaman kita ini, nanti baru saya share, saya upload. Oke? Oke, Pak. Sip, ya, Pak. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Pak. Iya. Nama domainnya bebas kan ya, bebas, Pak? Bebas, bebas. Iya, jangan mengandung spasi. Ya, untuk aplikasi kenapa? Untuk aplikasi? Loh, saya tanya nanti siapa yang jawab malu-malu? Aku cuma nanya nama domain, Pak. Bebas. Jangan okay. Mengandung spasi. Iya. Ya, selain itu, ada lagi yang nanya tadi? Untuk aplikasi, Pak. Aplikasi ya. Exam 7 itu ya, Pak. Exam 7, iya. Nggak tahu nyari di mana, yuk? Tahu. Hah? Nggak tahu? Tunggu. Tahu. Oh, tahu. Ya udah, Pak, tahu. Selain itu, ada yang lagi mau ditanyain? Anak-anak nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Bukan ngancam ya. Maksudnya udah selesai kan? Nggak deh? Iya, tanyalah. Nggak deh dipungut bayaran, nggak? Ada? Bentar, Pak. Itu yang Bapak kirimin linknya itu versi itu SAM 7. Gimana, Pak? Iya, SAM 7 yang 64 bit. Kalau misalnya ini kan aku punya yang ini, Pak. Yang SAM PP Control ya. Panel versi 3.2.1 itu. Pak. Ah, itu kamu lihat PHP berapa itu? Nanti dia masalah saat install WordPress-nya nanti. Oh, berarti install yang dari itu, Bapak itu aja. Iya, kalau nggak salah itu versi 5. Iya, Pak. Ini okay. Ada, Pak. Versi 5. Nggak support biasanya. Ya, jadi siapin yang versi 7 ya, anak-anak ya. Yang lain? Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain, adakah lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa ngerjain tugas nanti ya. Intinya tiap pertemuan ada barang begituan. Kalian tinggal mencatat apa yang disampaikan, habis itu ngirim linknya ke saya. Udah selesai. Jika tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa makan siang. Sampai ketemu di program selanjutnya. Di grup itu jangan lupa dipantau ya, agar tidak ketinggalan info. Terima kasih ya. Selamat siang. Salam di luhur. Dadah. Saya izin akhiri ya. Ya, selamat siang. Iya, dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dadah.